ini kan jalan ini kan, maka apa itu dulu kan di aspal semua kan udah ya, Pak. Jadi datang kami ke sini rumah ini semua, jangan bangun pasar ini, kami bilang. Kenapa? Parek dulu, gue bilang. Jadi kami semua lah, bakal di sini-sini, parek ini kan ada. Jadi, kali bangun pareknya, jalan ini perlu usah nanti, gue bilang. Ini sampai sekarang ini pareknya belum ada, Pak, belum ya? Belum ada, Pak, sampai sekarang. Pembangunan kata tiap tahun anak-anak kemarin, tapi gak masuk-masuk, Pak. Kalau jalannya rusak itu, Pak, udah berapa lama kira-kira, Pak? Udah ada kira-kira 4 tahun lah. Terakhir di aspal itu kapan, Pak? Tahun 2009. Sekitar tahun apalah? Tahun 1999. Udah lama kali, Pak, ya? Iya. Jadi dasar itu maka sini rusak pasar gitu. Gitu pasarnya rusak kembali dia, parek terkenang selalu air sini, enggak bisa apa tembus dari ini. Sebenarnya tinggi sini daripada sana, jalan daripada jalan ke sana agak rendah kan, parek enggak ada. Udah air semua sini, pasar untuk datang, udah air semua. Jadi kalau hujan deras nih, Pak, banjir di sini? Banjir, Pak, banjir. Kalau nggak ditutup itu nggak banjir. Kalau masih ada, iya, itu apa namanya, jalan keluar itu. Nah itu saya dapat informasi juga, Pak, katanya jalan itu sengaja dibelah sama warga, Pak, ya, supaya airnya mengalir gitu, Pak. Iya, ya? Pak, ya. Akulah itu usaha gitu. Nama saya usaha gitu. Jadi setelah dibelah itu, Pak, apakah air, masih pernah banjir di sini, Pak? Air itu pernah lagi banjir. Kalau hujan hari, masih sebentar hujan gitu kan air itu tergenang, tapi langsung habis hujan, buru-buru habis airnya. Kalau tambak itu pasar itu, iya aduh. Bikin banyak bilang sama lurah. Kalau banjir bisa sampai setinggi apa, Pak, di sini, Pak? Sampai segini dah kali ini. Rumah ini apa ini, loh? Apa air ke hampir rumah ini? Hampir selutut, Pak, ya? Iya. Itu berarti, Pak, kondisinya makin rusak seperti itu karena dibelah juga, Pak, ya? Bukan dibelah, pembangunan gitu jangan pareknya dibuat gitu. Namanya truk selalu lewat ya, tambah iya, parah. Tambah parah. Dari pertama itu gitu pasar itu dibuat. Bukan saya belah. Jangan iya, di pasar semua dengan diapakan saya, apa namanya? Kecilnya kali. Kecil itu dulu itu terakhir. Oh, karena lama-lama rusak. Rusak dikit lama-lama makin lebar, iya, dia ya. Pertama itu dari pembangunan pasar itu apalah, cari ke sini tinggalkan ya. Kalau mau membangun, parek dulu di mana? Parek bangun buka dulu. Nah, Pak, kalau informasinya dari Kepling atau dari lurah, Pak, belum ada informasi terkait perbaikan itu, Pak, jalan di sini? Nggak tahu lah itu. Nggak ada dengar informasi, iya, gitu, Pak? Parek katanya ukur selalu ukur. Oh, udah pernah diukur, Pak? 3 kali. Parek dipasang katanya, udah pakai patok merah. Nggak sampai sekarang belum ada pareknya. Itu dari itu. Aku bertanggung jawab, saya bilang sampai jalan ini bisa kita jawab semua, aku bilang sama Lula, sama pegawai itu DP Komera, sama Piula. Jadi sampai sekarang nggak ada rasinya apa nggak ada. Jadi, Pak, kalau harapan warga di sini, Pak, kira-kira seperti apa, Pak? Parek dulu, Pak. Sebelum diperbaiki jalannya, parit dulu. Parit dulu. Karena memang kalau diperbaiki, parit nggak dibuat, sama aja banjir gitu, Pak. Banjir, Pak. Iya, iya. Kalau rumah ini nanti Bapak sini tinggal mengendap air, Pak. Nggak bisa bus. 5 jam pun nggak kering. Untung masih ada tempat pembuangannya. Kalau nimbun orang itu, nggak lah. Lagi, kurang lebih tinggi di belakang. Belakang. Oh, iya. Iya, ini banyak air di sini. Jadi, airnya numpuk di sini jadinya. Numpuk sini. Itulah. Jadi, pemerintah ini enggak tahu bagaimana ceritanya kan. Artinya kalau kita masyarakat kecil kayak kita ini, apa rasanya kita? Kalau rapat katanya kata lurah pembuangan Simeger B, Baris Bang. Aku beberapa kali ikut Baris Bang di keluar Simeger B. Usren Bang itu, Pak, ya? Iya, baru Usren Bang. Untuk keluar sih pada beberapa kali saya ikut. Nggak ada relasinya sampai sekarang, belum ada. Oh, berarti udah masuk dalam Usren Bang juga ini, Pak, ya? Udah berapa kali. Lagi pula semuanya terbeli ini. Tinggal ini lah, nggak ada pare. Pare.
di sini luas ini kan. Oh, yang lainnya ada ya. Udah gak pakai pada semua tempat. Ini dah sampai sekarang. Tinggal Jalan Bunga Rampai ini berarti. Tidak ada perik sampai sekarang. Jalan udah berkali-kali saya tanya sama baru sepangkat baru sepangkat. Jalan Bunga Rampai 3 nih Pak ya? Iya, Bunga Rampai 3. Jadi untuk apa kita apa nanti sama pemerintah kan? Ya gitu keadaan kita. Iya. Aku Pak. Nama aku lagi, tapi kita korang kamu nanti nama aku lagi. Masalah kan? Oke, Pak. Makasih ya. Pak ya. Iya.